utama sejahtera harus memiliki dan berkembang sesuai dengan kodrat iramanya masing-masing menuju kesempurnaan hidup. Kewaspadaan kekayaan seni yang dilahirkan dan diciptakan dari para pendiri-pendiri sejahtera. Selamasa merupakan kekayaan intelektual kita. Persaudaraan Sejahtera Ranting Punung Cabang Pacitan menggelar jumlah acara menyambut 1 abad Sejahtera dengan sejumlah kegiatan. Kegiatan itu diantaranya adalah penyerahan dokumen tanah Padepokan dari Sukiman kepada pengurus PSHT Ranting Punung dan launching buku penghubung serta buku kurikulum. Kegiatan itu dilaksanakan pada Ahad 2 Januari 2022 di Kecamatan Punung. Oh ya, untuk acara ini yaitu dalam rangka menyambut satu abad Sejahtera Ranting Punung mengadakan satu kegiatan, yaitu yang pertama adalah penyerahan dokumen tanah untuk calon Padepokan dari Bapak Sukiman kepada pengurus ranting Sejahtera Punung. Kemudian yang kedua dirangkaikan dengan acara launching kurikulum pembelajaran dan juga buku penghubung yang pada saat ini kita perlu dengan adanya buku penghubung dan juga kurikulum, yang nantinya harapan kita adalah untuk Ranting Punung dan juga khususnya yang berada di wilayah Punung, kita mempunyai suatu patokan dan mempunyai suatu acuan dalam pembelajaran pencaksilat khususnya di organisasi dan juga untuk mengajarkan ajaran edan sejahtera. Kemudian buku penghubung ini adalah suatu produk yang asli dari Ranting Punung yang diinisiatori oleh saudara Mas Bambang, yang pada saat ini buku penghubung baru ada di wilayah Ranting Punung dan dari pusat pun belum ada panduan untuk buku penghubung. Maka dari itu ini adalah suatu produk inilah kami di Ranting Punung untuk mengadakan buku penghubung yang menghubungkan antara siswa dengan mas pelatih, pelatih dengan orang tua, sehingga ada keterkaitan 3 unsur, sehingga nanti bisa siswa bisa terkontrol, bisa terekam, dan nanti masalah nilai nanti dituangkan seperti hanya rapot seperti anak sekolah pada pembelajaran di sekolah. Demikian, terima kasih. Sultan Salahuddin mengabarkan untuk pacitanku.com.